ini adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Subdit 3 Resmobdit Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dua TKP yang berbeda. Di Jalan Perjuangan RT1 RW2 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat dan di Jati Bening Kota Bekasi Jawa Barat. Ketika para korban ini turun, maka tersangka yang lain mengambil barang-barang yang ada di mobil korban. Ya. Mereka sudah melakukan kejahatan ini berkali-kali. Ya, kurang lebih selama 7 kali. Ya, dengan dasar 2 laporan polisi. Ya, hasil kejahatan yang mereka dapatkan ini ada ratusan juta rupiah. Ya, rekan-rekan. Kemudian dalam melakukan aksinya ini, saat dilakukan pengembangan kasusnya, ada satu orang tersangka yang mencoba melarikan diri. Kemudian dengan sangat terpaksa kami melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan tersangka. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.